Berikut ini cara untuk yang namanya mengupdate aplikasi dan game di Apps Market. Biasanya Apps Market itu ada di HP Oppo sama HP Realme. Jadi untuk itu fungsinya itu hampir sama dengan Play Store. Bisa download, update. Nah, ini toko aplikasi kedua di Android kalau kalian pengguna Oppo dan Realme. Caranya cukup mudah untuk melakukan update. Nah, setelah masuk ke berandanya, kalian bisa pilih profil yang ada di sudut kanan bawah. Kemudian dia ada menu pembaruan aplikasi di sini. Jadi, kalau kalian lihat pembaruan lainnya, nah, itu ada semua pembaruan. Kalau kalian mungkin mau mengupdate Mobile Legend, biasanya ada opsi tombol pembaruan di sini. Jadi cukup di sini dia akan melakukan update. Nah, bisa kalian sangat cepat. Itu ada tombol jeda juga. Kalau dari sini bisa juga kalau kalian ingin lakukan update. Kalian bisa cari di sini misalnya TikTok. Nah, di sini di bawahnya ada juga pembaruan. Jadi kalau kalian mau download Mobile Legend, Free Fire, cari juga atau update, cari nama game atau aplikasinya, di bawahnya ada tombol pembaruan. Kalian download, dia akan update secara otomatis. Silakan dicoba.